LP3 adalah salah satu lembaga di Universitas Samratulangi. LP3 adalah lembaga pembinaan dan pengembangan pembelajaran yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan pembelajaran. Selain itu, LP3 mempunyai fungsi menyelenggarakan penyusunan, rencana, dan anggaran lembaga. Kemudian, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pembelajaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengembangan pembelajaran, pelaksanaan perbaikan proses pembelajaran, dan pelaksanaan urusan administrasi lembaga. Sesuai dengan tupoksi LP3, beberapa kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya adalah revisi kurikulum Universitas Samratulangi yang dilaksanakan pada tahun 2015 untuk semua prodi yang dilaksanakan berdasarkan Permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang standar pendidikan tinggi. Pada tahun 2020, Universitas Samratulangi juga akan melakukan revisi kurikulum yang dititikberatkan pada orientasi kurikulum. Orientasi kurikulum di perguruan tinggi harus mengacu pada pembelajaran dalam teknologi informasi, Internet of Things, Big Data, komputerisasi, serta entrepreneurship dan internship harus menjadi kurikulum wajib sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Ini akan menghasilkan lulusan yang terampil dalam aspek literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Selain itu, disrupsi teknologi juga terjadi di perguruan tinggi, akan membuat perguruan tinggi perlu menerapkan sistem pembelajaran yang baru, yaitu Cyber University yang berbasis pada online learning. Secara ringkas, kegiatan LP3 dalam 2018 sebagai berikut. Jumlah kegiatan di LP3 sesuai dengan PO adalah 30, yang terlaksana adalah 28, atau persentasenya 93.75%. Jumlah kegiatan yang di luar PO LP3 kerjasama dengan 2 universitas. Selanjutnya ada juga kegiatan yang menjadi kontrak kerja dari rektor dengan kementerian, yaitu waktu tunggu lulusan unsrat yang mendapatkan pekerjaan kurang dari 1 tahun, di target 50%, dan yang tercapai adalah 55.22% sesuai dengan hasil tracer study LP3 2018. Selanjutnya, dari segi keuangan, jumlah PO LP3 adalah 3.043.929.838 rupiah, realisasi 72.10%, penghematan yang dilakukan oleh LP3 sebanyak 26.92%, dan yang belum terbayar ada sekian kegiatan dengan jumlah dana adalah Rp100.708.000 atau sekitar 3% dari anggaran LP3, dan yang tidak terlaksana ada 2 kegiatan dengan total dana Rp36.255.000 atau 1.19%. Untuk kegiatan 2019, semua kegiatan LP3 akan terus diarahkan untuk pemantapan tupoksi LP3 dalam mewujudkan visi dan misi Universitas Samratulangi dan juga sesuai dengan Renstra Universitas 2015-2019 yang secara rincinya dapat dilihat dalam tayangan-tayangan berikut ini.